Gelombang dukungan kepada pasangan Agung dan Makarios terus berdatangan. Kali ini dukungan datang dari ratusan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Dunsanak Aman Pekanbaru. Gelombang dukungan kepada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Makarios Anwar terus berdatangan. Sabtu pagi, ratusan masyarakat mengatasnamakan dirinya sebagai Dunsana Aman Pekanbaru menyatakan dukungan dan mendeklarasikan diri untuk memenangkan pasangan yang diusung PKS dan Demokrat tersebut. Kegiatan deklarasi ini ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi dan dilanjutkan dengan penyerahan surat dukungan kepada Agung Nugroho. Dalam acara deklarasi ini turut hadir bakal calon wakil wali kota Pekanbaru Makarios Anwar, ketua tim pemenangan pasangan Aman Ayat Cahyadi, sekretaris tim pemenangan Aman Desi Susanti, serta ketua DPC Demokrat Pekanbaru Aswedi Fajri. Melihat sosok Pak Agung Nugroho yang sudah berkompeten, berpengalaman di bidangnya, beliau sudah pernah menjadi anggota DPD Provinsi, dan beliau juga ketua DPW Provinsi Riau, dan wakilnya Bapak Haji Makarios sudah juga berpengalaman di bidangnya. Insya Allah terbaik buat Kota Pekanbaru. Kami siap di sana aman, Kota Pekanbaru mendukung sepenuhnya kemenangan. Mengenai munculnya relawan-relawan baru yang terus berdatangan memberikan dukungan kepada pasangan Aman, Agung Nugroho mengaku bersyukur dan menilai dukungan ini sebagai semangat baru bagi dirinya untuk memenangkan Pilwakub. Dan ini menambah semangat kami karena ini terbentuk sudah sampai ke tingkat kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RT. Dan ini akan dalam waktu dekat kita akan lanjut juga sampai ke tingkat bawah. Masya Allah dukungannya dari berbagai macam profesi, baik itu dari tukang, ya ini ada ketua yang dari tukang, ada lagi dari penjahit, ada lagi tukang pangkas gitu ya. Ini berbagai macam profesi dan mendeklarasikan untuk mendukung gerakan kita aman ini. Diakui Agung, para relawan yang telah mendeklarasikan diri akan didata dan dibina. Tujuannya agar gerakan para relawan dapat sejalan dengan program pasangan aman untuk menarik simpati masyarakat Pekanbaru. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.